Bogor kota. Jatuh tadi. Jatuh ya? Iya, jatuh ke bawah. Bisa enggak? Tak nah, berhenti lu. Ada enggak? Kaki ente darahnya. Ketemu enggak Bang Dimas? Mandiri. Oh. Bisa kan kayak mandiri sendiri. Apa sih Pak banyak? Kalau Abang punya tapi ya. Bisa Bang Mandiri. Oh, tinggal diisi gitu. Bisa ya. Dia yang bawa? Waktu ke bandara, ngedadak itu juga. Ke bandara mana sih yang? Waktu umroh. Oh, yang pakai mobil dia. Jagorawi. Tol Jagorawi kilometer 39 arah Jakarta. Gak ada kendaraan umum ya, pribadi semua. Itu temennya tuh ya Bang Dimas. Bukan? Ya. Sama tuh? Baik kan itu. Ya lama ya. Iya. Satu kilometer keluar Sentul Selatan Lingkar Bogor Kedung Halang. Kita ke situ ya. Kita sirkuit. Oh depannya lagi. Terima kasih Pak ya telepon. Oh iya Kedung Halang. Mun IM juga ya, Sentul Selatan. Mun IM yang paling dekat tol ya. Benar. Tol Kemang. Oh, Budiman. Bulak nih. Apalagi jadi jauh. Iya, kelihatan tuh warnanya, liverinya. Ini sama apa kursi ya, warnanya? Iya tuh. Dari mana? Kelihatan dari jauh Budiman. Enggak tahu. Dari mana? Bogor ini, Bogor mana? Tasik. Kalau itu di jalur ini ya, paling larang.
Iya. Enggak, ke sono mah. Bandung. Sono Cipul Cikampek. Cikampek ya. Enggak ada yang lewat sini kalau Limas. Kalau di Lebak Bulus ada ya, Lebak Buntak ya? Enggak ada. Sekarang enggak ada. Budiman lewat sono semua. Dulu ya. Berarti yang ada mah ya dulu. Kalau yang lewat sini, Lebak yang Buntak. Masih lewat sini, ya, Karunia Bakti sama Doa Ibu. Satu lagi apa nih ya? Ya udah itu berdua yang Tasik. Ya ya Tasik. Garut Karunia Bakti Garut. Iya. Terus Doa Ibu arah Tasik. Satu lagi Merdeka, kadang-kadang lewat Puncak tuh dia. Mobil-mobil legend yang lama. Heeh. Iya, mobil baru kagak ada yang mau lewat situ. Ini sirkuit nih, Nang Gewer. Oh, nyampe Tasik subuh loh. Berapa jam berapa nih jam segini baru? Berapa jam yang pagi? Jam 6 kali ya itu ya dari sana. Kayaknya itu lo Willy yang bulak itu mah. Iya bisa-bisa jam 3. Jam 3 berapa jam? Bogor ke Ciawi. Kemana? Itu bisa mau di mana? Ke Solo, ke Tasik. Iya. Ya bisa 5 jam lebih. 5 jam ya. Kayak dulu berarti. Masih. Iya, ke Bandung aja. Bandung kan 3. Paling cepet 3 ya. Iya. Mana dia lagi nongol-nongol jauh ya tuh dia tuh ya. Oh, ini dia ya? Iya. Yang di mana ya? Nah, dia lewat nih Budi mana? Ya 73 Mercy tuh. Iyalah. Budiman dikit Hino-nya cuma ada berapa mobil gitu. Hino Toyota apa dia? Hah? Oh, Hino yang Hino apa? Hino Toyota? Ya Hino lah. Hino Hino beda sama Toyota. Bagus bis jam sekarang kagak ada ngepul. Masa? Kayaknya ya. Truk-truk juga tuh. Ya walaupun solar ya, padahal iya, solar ya. Diesel. Citrep, Citrep mah depan, depannya lagi ya, Citrep mah ya? Citrep depan. Citrep lewat Sari. Oh, berarti kita lewat Pemda, Bang Dimas? Pemda, ya, Pembuaran. Oh, kalau udah jadi kayak si Munim ini ya, trek lurus ke sono ya? Bener. Tinggal belok lewat sono ya, lewat mana? Tugu Macan ya, Bang Dimas ya? Baru ya. Tolnya ya? Belum jadi ya flyovernya ya, belum dibangun emang Bang Dimas? Belum. Pasti pakai flyover tuh di situ di ujung rel kereta kan? Iya. Citayam kalah jadi. Kita yang dari Sawangan Citayam tuh ke Citayam. Oh ada lagi ya beda ya? Jembatan Serong. Oh. Ke Kampung Pulau. Ntar tuh. Naik. Berupa tok-tok doang kan ya? Iya, beta-beta ya. Orang bawa motor liat kagak pakai helm cuy. Baru ya liat kan? Sekarang belum yang berani wajib. Cuatok. Itu pernah diobrolin waktu anak ke Cirebon, ada ngobrol-ngobrol tentang itu. Susah lah
ya tergantung ininya sih, kalau kayak Yazid sih susah itu. Iya, tergantung orang dalam. Hah? Tergantung orang dalamnya. Ini kapasitasnya mampu, nilai bagus, kan ada ujiannya itu. Iya, ya tadi lihat aja ujian berapa kali. Ada di grup NU ini penggerak orang Jogja dia. Dia udah ngarang buku tentang haji bagi lansia, gue dokter.